Hai guys, kembali lagi ke channel gue, YouTube gue ya guys. Ini kita mau makan ayam Borobudur. Ini sambalnya khas ya guys, warnanya black gitu. Karena ini bumbu rahasia ya. Sebanyak ini cuma 38.000 saja di aplikasi ya guys. Bisa langsung dipesan atau mau makan langsung juga bisa ya. Kita buka sambalnya dulu ya guys, yang banyak ya, biar makin makannya makin sedap. Oke, biar makannya makin sedap. Yang udah pernah makan nasi goreng Borobudur di Pontianak bisa langsung di komen ya. Sekarang kita kasih jeruk. Dia lupa kayaknya ini nggak kasih alat makan ya guys. Tapi nggak apa-apa, kita pakai tangan dulu aja. Makan, kita berdoa dulu dan saat kita makan. Wow, ayamnya ini kayak nyampuk banget guys. Wow, coba dulu ya nasinya ini, kremesnya yang khas nih. Sambalnya ini khas banget nih. Bumbu rahasianya guys. Tuh ayamnya tuh. Tuh. Lembutnya sampai ke tulang-tulangnya. Dan bumbunya meresap ke dagingnya. Untuk reviewnya kasih 9/10 ya. Ini udah legend banget ya kan. Ini udah potongan timun juga. Sambalnya ini gak pedes ya. Rasanya unik. Sambalnya itu asam. Kasih jeruk ya. Untuk porsi sendiri sih banyak banget ya, bumbu banget ini. Mungkin nggak akan habis nih saya nih. Bisa buat 2 orang makan ya guys. Ya. Seperti ini ya nasinya. Nasinya ini nasi putih lah kayaknya. Nasi uduk ya. Nasi uduk. Rasanya beda ya dengan ayam lainnya. Cuma hanya ada di Pontianak. Untuk ini aku pilihnya bagian dada. Sambalnya kurang banyak ya guys. Ini rasanya sambalnya itu manis. Manis-manis gitu. Bumbu rahasia nih guys, susah ditebak ya guys. Tebak dari apa juga bingung saya guys. Coba. Asem-asem gitu mana gitu ya. Mungkin pakai asem kali ya. Untuk kremesnya juara ini guys. Juara banget. Lembut banget ini ayamnya. Gurih. Bumbunya meresap ya.
Hanya nih ayam goreng udah legend banget di Pontianak. Kalau ke Pontianak wajib coba ini, rekomend juga. Nasi uduk ayam goreng Borobudur Tanjung Pura. Alamatnya di samping Apotek Cipta. Enak ya guys nih. Oke, kalau begitu yang mau order ini langsung bisa ke restonya langsung ya, alamatnya sudah di share ya guys. Buat yang nonton video aku, kalau yang udah pernah makan langsung komen di bawah ya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Makasih semua, selamat malam, ciao.